قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها فجعل دليل إيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam acara Fatwa Masyaikh. Dan seperti biasa pada acara ini, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antum kepada para ulama, agar kemudian kita, khususnya para penanya, bisa mendapatkan pencerahan dan penjelasan langsung dari para masyaikh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada saat ini, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama kita Syekh Dr. Ziyad Al-Abbadi hafizahullah ta'ala, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Beliau adalah profesor dalam ilmu hadis, sekaligus beliau merupakan guru besar di Universitas Yordania, di negara Yordania. Kita akan menyapa Syekh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekhna, Syekh Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi qanat Fatwa bi Jakarta Indonesia ya Syekh. Nahnu su'ada jiddan bi wujudikum. Hayyakumullah. Ma'ana. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan. Wa ana atasharraf bidzalik. Jazakumullahu khairan. Dan sebagaimana kita juga sudah tersambung dengan salah satu ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Arifin Badri LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Semoga keadaannya sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Arifin untuk menyapa Syekh. Jazakumullahu khairan. Taib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh Ziyad. Kif halukum? Hayyakumullah. Hayyakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله بياكم. فأولا أتقدم عليكم بجزيل الشكر والامتنان على تقبلكم لدعوتنا للإجابة على أسئلة المشاهدين لقناة فتوى تي في بجاكرتا، ولا شك هذا فخر وشرف لنا أن تتفضلوا علينا ب إجابة الأسئلة الواردة الكثيرة إلينا. فالأسئلة الواردة بالحقيقة كثيرة جدا، حتى كنا نقول نعجز عن رد كثير من هذه الأسئلة لكثرتها، لا سيما بعض الأسئلة ذات شأن وخطر. فلعل هذه الأسئلة يعني نطرحه عليكم ويطرحه الأخ المقدم إلى لفضيلتكم، وتتشرفون بالإجابة على هذه الأسئلة. وإن شاء الله سيقوم الإخوان في القناة بترجمتها إلى الإندونيسية لتعم الفائدة لمن يحسن العربية وغير ولمن لا يحسنها بإذن الله عز وجل شغنا. وثانيا نيابة عن جميع الأخوة في هيئة الفتوى بجمعية الإرشاد الإسلامية، بجمعية الإرشاد في إندونيسيا، يقدمون لكم كذلك بجزيل الشكر والامتنان على تقبلكم لهذه البرنامج. وأسأل الله أن يجعل هذا البرنامج وكذلك تجاشمكم لعناء التواصل مع الأخوان في هذه القناة أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم يوم نلقاه بإذن الله عز وجل. ولا أطيل الحديث، فالوقت قصير والأسئلة كثيرة، فأترككم مع المقدم يلقي عليكم الأسئلة التي يتسنى لكم الرد عليها بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Taib, terima kasih banyak Ustadz Arifin atas perkataan dan sapaannya kepada Syekh. Kemudian pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah, telah hadir juga bersama kita Al-Ustadz Zaim Salahuddin LC yang akan menerjemahkan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ziyad Hafizahullah Ta'ala agar para pemirsa Fatwa TV bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Syekh Ziyad Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, terlebih dahulu kita akan meminta sepatah dua patah kata nasihat dari Syekh Ziyad yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini, yaitu di mana kita semua tahu bahwa dunia ini sedang mengalami satu musibah, yaitu datangnya sebuah pandemi yang sampai sekarang belum juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Syekh untuk menasehati kita dan menyebutkan beberapa kata yang berkaitan tentang hal ini. Syekhna hafizakumullah, ma yakhfa alaikum ma asaba al-alam bihadhihi al-ja'ihah. Fa nurid minkum kalimah ya Syekh haula hadhihi al-ja'ihah wa hadhihi al-musibah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin wa ba'd. Atasharraf an akuna bayna ikhwani wa ahli wa asdiqai fi hadhihi al-qanah wa fi hadha al-balad at-tayyib bi ahlihi bi al-mu'minina wal-muttaqina wal-mukhlisin alladhina as'alullah al-'azim an yuwaffiqahum fi an yakhruju min hadhihi al-ja'iha ala khayri hal. Nasihati ibtida'an tatanawwa fi niqat. Amma an-nuqta al-ula fahuwa al-iman al-qat'i anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak وأن هذا الداء كباقي الأدواء الله عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الأمر الثاني أنه ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا شك أن لهذا الداء دواء. عسى الله أن ييسر للعالم أجمع في إخراج دواء له سريع يا رب العالمين. الأمر الثالث، أنا كمسلم إذا علمت أنه لن يصيبني شيء إلا بإذن الله وأن الداء والدواء من الله سبحانه وتعالى وهو الطبيب سبحانه، ألتفت إلى نقطة ثالثة وهي أن آخذ بالأسباب، ومن الأسباب أن آخذ بأسباب الوقاية، وأعلم أن هناك أمورا لابد أن آخذ بها، لا سيما في الأمراض السارية التي تنتقل بين الناس، فأجتنب ما يكون سببا للعدوى ولنقلها، وآخذ السبب وأعلم أن الأمر في مرده إلى الله عز وجل. ويأتي الأمر الرابع، أن أخذي للأسباب لا يلغي إيماني الحقيقي أن الداء والدواء من الله عز وجل، لكنه هو الذي أمرني أن آخذ بالسبب، فأنا آخذ بالسبب وأتوكل على ربي سبحانه وتعالى فيما ابتلاني به أو ابتلى به الأمة. ولكن ليكن لنا عبرة في إخوان قد أصيب وأناس قد فقدناهم تساهلوا في غالبهم في مثل هذا الداء، وظنوا أن الأخذ بالأسباب ينقص التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الفهم عن الله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل
يعني جاء بالناقة أربطها وأتوكل أم أدعها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. هذه نصيحتي سريعا لإخواني في نقاط نسأل الله عز وجل يكون فيها النفع يا رب العالمين. Syekh Ziyad Al-Abadi dalam kesempatan kali ini menyampaikan, aku merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah saudaraku, keluargaku, di Fatwa TV, di negeri yang dikenal baik penduduknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang Allah anugerahkan keikhlasan bagi mereka. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar antum semuanya diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa terbebas dari pandemi ini dalam kondisi yang terbaik. Nasihatku yang pertama terkait dengan corona akan terbagi ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama, keimanan kita bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu atau tidak Allah takdirkan untuk menimpa kita, maka tidak akan menimpamu. Dan bahwa penyakit ini, sebagaimana penyakit lainnya, Allah timpakan bagi sebagian orang dan Allah selamatkan sebagian lainnya. Poin yang kedua, bahwa setiap penyakit, melainkan Allah jadikan obat padanya. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang belum mengetahuinya. Dan tidak diragukan lagi bahwa penyakit atau virus ini pasti ada obatnya atau ada antivirus ataupun vaksinnya. Dan semoga Allah memudahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini untuk bisa segera menemukan antivirusnya atau vaksinnya dalam waktu yang singkat. Poin yang ketiga, aku sebagai seorang muslim ketika mengetahui bahwa aku tidak akan tertular virus kecuali dengan seizin Allah, dan bahwasanya obat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan poin terkait hal itu adalah bagaimana kita berikhtiar dalam mencegah penularan virus ini. Dan aku ketahui bahwasanya tabiat virus ini menular dan cepat berpindah di antara manusia, maka harus dilakukan pencegahan. Maka aku menjauhi sebab-sebab penularan virus dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencegahnya, dan meyakini bahwa musibah ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa ikhtiarku ini dalam melakukan sebab-sebab pencegahan tidaklah bertentangan dengan imanku bahwa penyakit itu atau virus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga yang meminta aku untuk melakukan ikhtiar dalam melakukan sebab-sebab pencegahan. Aku berikhtiar dengan melakukan sebab-sebab pencegahan, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpaku atau menimpa umat ini. Saudara-saudaraku, jadikanlah pelajaran saudara-saudara kita yang terkena virus, atau ketika kita kehilangan orang sekitar kita karena meninggal. Sebagian mereka terkena virus karena mereka memang menganggap remeh atau abai terhadap permasalahan ini. Mereka meyakini bahwa ikhtiar dalam melakukan sebab-sebab pencegahan mengurangi kadar keimanan. Sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang, dan orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku mengikat untaku dan bertawakal? Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal, atau aku biarkan saja dan cukup bertawakal?" Rasulullah pun menjawab, "Iqilha wa tawakkal, ikat untamu dan bertawakallah." Inilah beberapa nasihatku yang aku sampaikan secara cepat dalam beberapa poin tadi.
Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa memberikan manfaat bagi antum semuanya melalui nasihat ini. Allahu taala a'lam. Dan itu tadi nasihat dari Syekh yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita harapkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diangkatnya wabah ini. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan pemirsa sekalian dan langsung kita ajukan kepada Syekh agar kemudian kita mendapatkan jawaban dan pencerahan dari beliau hafizahullahu taala. Pertanyaan yang pertama adalah, kapan seseorang dikatakan sebagai penuntut ilmu? Apakah jika dia belajar ilmu agama atau jika dia memiliki sifat-sifat penuntut ilmu? Karena terkadang kita melihat sebagian orang yang belajar ilmu agama akan tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Syekhna hafizakumullah, as-su'alul awal, mata yusafur rajulu bitalibil ilm? Hal idha ta'allama ilman yuqal lahu yuqal anhu talibul ilm? Au idha tasafa bisifat talibil ilm? Lianna kathiran ma nushahid man yatlubul ilm lakinnahu la ya'mal bi'ilmih au laysa ladayhi husnul akhlaq. ابتداء العلم ينقسم إلى قسمين، الطلب والأداء. طالب العلم في بداياته يهتم بطلب العلم والحرص عليه، وفي حرصه على طلب العلم يحرص من أين يأخذ العلم وكيف يبدأ في التدرج في العلم، لأن بعض الناس قد لا يحسن اختيار الشيخ فيكون سببا في بلائه، وقد لا يحسن في التدرج في العلم. ثم بعد ذلك إذا أحسن الشيخ وتدرج في العلم لابد أن ينتبه إلى زاوية، وهي أن يزكي نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وحرص طالب العلم على العلم الجاف في المعلومات بحيث أنه أن يحفظ وأن تكون عنده ذاكرة طيبة، وهذا شيء طيب لا شك وجيد، لكنه لا يغني أن يزكي نفسه. ومن هنا أنا يعني دائما أنصح طلبة العلم بالإكثار من قراءة كتب التزكية مع بداية العلم وطلب العلم، حتى يهدئ نفسه ويربي نفسه، فيجمع بين شيخ مختار وبين علم مختار وبين أخلاق مختار، وهكذا يكون الإنسان يجمع بين هذه الثلاثة أشياء. بعض الناس قد يتعلم لكنه لا يتأدب، وبعض الناس قد يتأدب لكنه لا يتعلم، ونحن نريد أن نجمع بين الأمرين، علم كمعلومات، وينعكس هذا على التطبيق العملي من عبادة وطاعة وإخبات وإخلاص، وبعد ذلك حسن أخلاق وتعامل مع الخلق. وكتب ابن القيم رحمه الله تغني وتسد جانبا كبيرا في هذا الباب، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير والبركة. وأختم أن العلم إذا لم يكن مقرونا بالتزكية يكون وبالا على صاحبه. واليهود الله عز وجل أخبر عنهم، قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم الجاف وحده دون تزكية يكون سببا للبلاء. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كطغيان المال. هذا إذا لم يقترن بحسن التزكية وحسن الخلق. وقلت لكم في البداية حسن اختيار الشيخ وحسن اختيار المادة والتدرج فيها وتزكية النفس في هذا، والله أعلم. Pertama-tama
menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua macam atau dua fase dan tahapan. Adapun fase yang pertama yaitu fase di mana seorang menuntut ilmu, dia menyerap ilmu itu, tersebut. Adapun fase yang kedua adalah fase ketika orang tadi dia mulai menyampaikan ilmu yang didapatkannya. Menuntut ilmu di awal, dia menuntut ilmu harus bersemangat di dalamnya, termasuk bersemangat dan selektif dari mana dia mengambil ilmunya dan bagaimana dia melalui tahapan-tahapan yang ada di dalam menuntut ilmu tadi. Terkadang sebagian menuntut ilmu kurang selektif dalam memilih syekh atau ustadznya, dan itu menjadi hambatan baginya dalam menuntut ilmu. Dan terkadang ada yang kurang mampu dalam menempuh tahapan-tahapan menuntut ilmu yang ada atau yang seharusnya. Jika dia sudah bisa selektif memilih-milih ustadznya ataupun syekhnya, maka dia pun akan mampu untuk menempuh tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Maka perkara berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana talibul ilmi ini ataupun menuntut ilmu ini melakukan pencucian dirinya atau tazkiyatun nafs. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang-orang yang menodai dirinya atau mengotori dirinya. Dan seorang dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh di dalamnya. Dia harus menghafal, memiliki kemampuan menghafal yang bagus. Ini adalah perkara yang bagus. Ketika seorang memiliki kemampuan menghafal yang bagus, akan tetapi hal tersebut tidak cukup baginya bila dia belum melakukan pencucian jiwa atau dirinya. Dan aku wasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk memperbanyak membaca buku Tazkiyatun Nufus. Di awal dia mulai menuntut ilmu, sehingga hal tersebut melembutkan dirinya dan mendidik jiwanya. Maka nantinya dia pun akan mendapatkan ustadz yang terbaik, ilmu yang terbaik, dan akhlak mulia. Karena seharusnya seseorang menggabungkan tiga perkara ini. Sebagian orang betul dia memiliki ilmu, belajar, tapi dia tidak memiliki adab. Sementara orang lain yang memiliki adab yang Masya Allah, tapi tidak memiliki ilmu. Dan yang kita inginkan bagaimana seorang bisa mendapatkan kedua hal tersebut. Ilmu yang terwujud dalam ibadah kesehariannya, keikhlasannya, dan adab atau akhlak yang mulia terhadap sesama makhluknya. Dan kitab karangan Imam Ibnu Al-Qayyim lebih dari cukup baginya dalam permasalahan tazkiyatun nufus tersebut. Aku berharap baginya kebaikan dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu tadi. Aku tutup bahwasannya ilmu yang tidak disertai dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Dan Allah telah menghikayatkan tentang orang-orang Yahudi. Mereka tidaklah berselisih, melainkan setelah datang bagi mereka ilmu, baghyan bainahum, karena sebab kedengkian di antara mereka. Menuntut ilmu saja tanpa disertai pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus, ini menjadi sebab datangnya bencana. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, inna lil ilmi tughyan katughyanil mal, sungguhnya ilmu itu memiliki potensi menjadikan seorang sombong dan melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh harta terhadap pemiliknya. Hal ini akan terjadi bila mana orang tersebut belum melakukan pensucian jiwa secara baik saat dia menuntut ilmu tersebut. Seperti yang aku sampaikan di awal, pandai-pandailah dalam memilih syekh ataupun ustadz, kemudian memilih ilmu yang antum minati dan melalui tahapan-tahapannya, serta jangan lupa untuk tetap berakhlak mulia dan melakukan tazkiyatun nufus. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, ya Syekh, apakah setiap kelompok yang pengikutnya sedikit berarti mereka adalah ta'ifah mansurah atau kelompok yang ditolong oleh Allah? As-su'al ladhi ba'dah ya Syekh,
فضيلة الشيخ، هل قلة الأتباع أو الغربة دليل على أنهم من الطائفة المنصورة؟ ليس شرطا أن القلة دليل على الصواب. الصواب أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مع السنة، حتى كان بعض سلفنا يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل. فهو العبرة في حسن الاتباع، لأن بعض الخوارج قد يكونون قليلين فيظنون بقلتهم أنهم على الحق، ويظنون أنهم بقلتهم على الصواب. فنقول: لا، ليس الصواب بالكثرة والقلة، لكن القلة ممدوحة بالعموم والكثرة مذمومة بالعموم. إذن القلة إشارة إلى الصواب، لكنها ليست شرطا في الصواب. والله عز وجل يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يفقهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما مدح الله الكثرة قط في كتاب الله. فأن يفتخر الناس بكثرتهم بذلك يدللون أنهم على الحق، نقول خطأ. والقرآن ما مدح الكثرة قط. وأن يستدل بعض الناس بقلتهم أنهم على الحق أيضا خطأ، وليس شرطا، لكنه يشير إشارة إلى أنه على الحق، بشرط أن يحسن في اتباع الكتاب والسنة على هدي صحابة النبي وأتباعهم وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مسألة مهمة جدا. قال الله عز وجل وجاء في القرآن في ذلك الآيات وجاءت الأحاديث، مثلا قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا الذي عندي في هذه المسألة. فالعبرة أن ينظر الإنسان أين هو من النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في صيامه، في هديه، في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله، ولا يلتفت إلى كثرة أو قلة. لكن لا تغره كثرة الهالكين، ولا تغره كثرة المتنكبين، ولا تغره كثرة المبعدين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. Tidak mesti jumlah yang sedikit menunjukkan seseorang di atas kebenaran. Karena bukti seseorang di atas kebenaran adalah bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW, dan tentunya juga mengikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, jika kamu bisa menggaruk rasa gatalmu dengan menggunakan athar dan menggunakan sunnah ataupun hadis, maka garuklah dengannya. Itulah standar atau patokan kalau dia sudah di jalan yang benar dalam mengikuti Rasulullah SAW. Karena khawarij bisa jadi mereka jumlahnya sedikit, dan mereka meyakini kalau mereka di atas kebenaran, dan ini bukan menjadi patokan. Jumlah yang banyak atau yang sedikit bukanlah patokan kebenaran. Akan tetapi secara umum, jumlah yang sedikit banyak dipuji, dan secara umum juga jumlah yang banyak tercela. Jumlah yang sedikit hanya sebatas isyarat kalau dia bisa jadi dalam kebenaran. Tapi itu bukan syarat pasti, itu bukan harga mati. Allah berfirman, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, la yu'minun, la yashkurun, la yafhamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, mereka tidak mengetahui, tidak beriman, tidak bersyukur, dan juga tidak paham. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Firman Allah lainnya. Kemudian Allah juga tidak pernah memuji jumlah yang banyak, manusia dalam jumlah yang banyak, dalam satu ayat Al-Quran.
tidak pernah memuji golongan mayoritas. Jika ada orang yang membanggakan jumlah mereka yang banyak, mereka menjadikan dalil banyaknya jumlah mereka sebagai bukti kebenaran, itu adalah sebuah kesalahan. Al-Quran sama sekali tidak pernah memuji manusia dalam jumlah banyak atau golongan mayoritas, tidak pernah terpuji dalam Al-Quran. Dan demikian juga, jika ada yang menjadikan jumlah yang sedikit sebagai dalil benarnya mereka atau mereka di atas kebenaran, itu juga adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi jumlah yang sedikit tadi bisa sebagai pertanda, isyarat bahwa mereka di atas kebenaran, tentunya dengan syarat mereka mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti para sahabat Nabi, mengikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis. Contohnya sekolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, firman Allah Subhanahu wa taala, sekolongan besar dari orang yang terdahulu dan sekolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Yang menjadi patokan bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam mengikuti Rasulullah, apa kita sudah bersama Rasul atau belum, di dalam sholatnya, puasanya, hajinya, perilakunya, muamalahnya, dan jangan sampai menjadikan patokan pada banyaknya manusia atau sedikitnya mereka. Jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang binasa atau banyaknya orang yang bercadar misalnya, karena ini semua sudah menjadi sunnatullah kepada semua hambanya. Allah Ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Syekh, mohon nasihat untuk kami yang baru hijrah mengenal manhaj salaf. Apa saja yang harus kami lakukan? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. As-su'al ladhi ba'dah ya Syekh, fadilat Syekh, nurid minkum nasihah lana. Nahnu hudatha'u ahdin bima'rifati manhaj salaf. Maza yajibu alayna al-an? Hal min nasihah? Jazakumullahu khairan. هذا السؤال يشبه السؤال الأول، والإجابة يعني من يلتفت إلى السؤال الأول والإجابة عنه يستفيد من هذه الإجابة. أول شيء لابد أن يلتفت إلى العلم وأن يلتفت إلى حسن العبادة وحسن الطاعة، وأن يقوي نفسه ويبدأ بالعلم، كما كان الشاعر يقول: العلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قليل، فابدأ بالأهم فالأهم. فالإنسان يبدأ، أول ما يبدأ بالقرآن الكريم، فيحسن تلاوته ويحسن فهمه، يبدأ بالعقيدة ويثبت إيمانه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما يهوى من العلوم وما تميل نفسه منها، فيدرس هنا ويدرس هنا ويلتفت هنا حتى يستفيد في مثل هذا، ثم بعد ذلك يتخذ له صديقا زميلا يقويه على حسن الطلب وحسن الاتباع. هكذا يعني هي النصيحة. ثم أمر آخر، إذا كان في بيئة يكثر فيها الفساد والبدع والضلال، إن استطاع أن يثبت، ما استطاع ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، لأنه إن بقي في بيئة فاجرة أو فاسدة أو ضالة وهو مبتدئ، ربما لا يستطيع أن يثبت على ذلك. وليس شرطا في هجرته أن يهجر المنطقة كلها، بل ربما إلى قرية مجاورة أو منطقة قريبة يبقى مع التواصل، لكن لابد أن يغير الجو والبيئة التي هو فيها. إذا كان الجو بالعموم موبوء لا يستطيع فيه الثبات على دينه، والله أعلم. Pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan di awal tadi. Barang siapa memperhatikannya, insyaallah akan mendapatkan pelajaran atau jawaban darinya. Yang pertama-tama, dia harus menuntut ilmu dan memperhatikan ibadahnya sehari-hari.
apakah sudah baik atau belum, dan menguatkan dirinya dengan cara menuntut ilmu tadi, terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Seperti apa yang dikatakan penyair, ilmu jika kamu mencarinya maka sangat banyak, sementara waktu yang kamu miliki untuk mengambil semua ilmu tadi sedikit. Fabda bil ahammi fal aham, maka mulailah dari yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya. Kita diminta untuk menetapkan skala prioritas dalam menuntut ilmu. Yang pertama dilakukannya adalah membaca Al-Quran dan memahaminya, memulai dengan akidah yang benar dan menguatkan keimanannya, kemudian melanjutkan dengan mempelajari ilmu yang diminatinya, dan dia juga harus berteman dengan seseorang yang bisa terus memotivasinya untuk terus belajar. Kemudian perkara penting berikutnya, jika dia berada di lingkungan yang penuh kerusakan, bid'ah, kesesatan, jika dia mampu untuk bertahan di lingkungan tersebut, maka baiknya dia tetap bertahan. Namun jika dia tidak mampu, maka pindah dan hijrah adalah solusi baginya. Karena sesungguhnya ardullahi wasi'ah, karena sesungguhnya bumi Allah itu sangat luas. Karena jika orang ini tetap bertahan di lingkungan yang rusak tadi, penuh kemaksiatan, bid'ah, maka mungkin bisa jadi dia akan terpengaruh dan tidak mampu bertahan di dalamnya. Dan hijrah sebenarnya tidak disyaratkan untuk meninggalkan daerah yang ditinggalinya sebelumnya. Maksudnya tidak harus menjauh dari kota asalnya atau daerah asalnya. Mungkin dia bisa pindah ke desa sebelah atau daerah yang dekat dari daerah aslinya. Tapi tetap dia harus merubah suasana atau lingkungannya yang sebelumnya dia tinggal di situ. Jika suasana atau lingkungan secara umum penuh dengan kemungkaran dan dia tidak mampu untuk teguh dalam menjalankan agamanya. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kita seharusnya mengikuti salah satu dari empat madhab? Bukankah kalau kita mengikuti salah satu dari keempat madhab tersebut, maka akan terjadi perbedaan pendapat dalam hal ibadah? Mengapa kita tidak satukan saja, yaitu dengan mengikuti sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakumullahu khairan. As-su'al ya fadilatul syekh. Fadilatul syekh, hal yajibu alayya ittiba'a ahadil madhahibil arba'ah? Alaysa idza taba'tu ahadal madhahibil arba'ah fa inna hadha yuaddi ila al-ikhtilaf fil ibadat mathalan? Falimadha la nuwahhidu at-tariqah? وذلك بالاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم أرجو الإفادة في هذه المسألة شكرا وجزاكم الله خيرا. ابتداء علماؤنا ما نهوا أن يكون الإنسان على مذهب من المذاهب المتبوعة. نحن نفرق ولا بد من هذا التفريق بين عالم وبين طالب علم وبين عامي من العوام. أما العالم فهذا يجتهد وينظر في المذاهب ويختار في الأقوال، وقد يأخذ من الشافعي وقد يأخذ من أحمد، ولا مانع من هذا العالم أن يكون مؤسسا على مذهب الشافعي مثلا، لكنه يأخذ من أبي حنيفة ويأخذ من مالك وهو عالم. طالب العلم دونه بقليل أو حتى أحيانا بكثير يأخذ المسائل، ولا مانع أن يتأصل على مذهب من المذاهب، لكنه لا يتعصب للمذهب بحيث أن يجعل أقوال الرجال دليلا. فيقول تسأله ما الدليل، يقول لك قال فلان. ليس أحد قوله دليل إلا واحد، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قوله دليل. وأما من دونه حتى أبو بكر وحتى عمر رضي الله عنهما فقولهم ليس بدليل حتى نتبع، وهذا باتفاق العلماء. وبالتالي لا مانع لطالب العلم أن يتأصل على مذهب، لكن عندنا مذهب آخر اسمه مذهب أهل الحديث، هو مذهب البخاري ومذهب الإمام مسلم ومذهب كثير من الأئمة الذي كان عندهم هذا يسمى مذهب الدليل. لكن هذا
يحتاج الأمر فيه إلى انتباه وإلى تأصيل حتى ينتبه طالب العلم أن يؤصل في هذا. وقلت مرة أخرى لا مانع لطالب العلم أن يتأصل على مذهب من المذاهب المتبوعة ومن ضمن ذلك مذهب أهل الحديث. ثم بعد ذلك لابد أن ننتبه إلى زاوية أخرى وهي النوع الثالث، وهذا الذي يحدث فيه الإشكال. النوع الثالث من الناس، وهم أغلب الناس، وهم العوام، عامة الناس. عامة الناس مذهبهم مذهب من يفتيهم، مذهبهم مذهب من يفتيهم، وربما لا يستطيعون معرفة دلالة النص، ولا يستطيعون معرفة فهم النص وما يدل عليه النص، فهو يأتي إلى عالم أو طالب علم جيد ويستفتيه في هذه المسألة ويفتيه ويضع تبعته على من يفتيه، على من سواء أفتاه على مذهب الشافعي أو أفتاه على مذهب مالك أو نحو ذلك. ونحن لا مانع، وأقول لا مانع أن نتعلم المذاهب، لكن المانع أن نتعصب لهذه المذاهب بحيث أن أكون شافعيا في كل الفروع لا أخرج عنها قط. وهذا لم يفعله النووي، ولم يفعله المزي، ولم يفعله البيهقي، ولم يفعله ابن الكيال، ولا غيرهم، ولا من المالكية، ولا من الشافعي، ولا أئمته. فكل عالم من علماء المذاهب كانت له اختيارات وخروج عن المذهب بأدلة كان يراها، وفعل هذا ابن عابدين والطحاوي وغيرهم ممن كان له إمام متبوع لكنه خرج عن المذهب في مسائل رأى أن الدليل هو الذي يصح فيها، والله أعلم. Pertama-tama, para ulama tidak melarang kita untuk mengikuti salah satu dari madhab yang empat. Kita harus membedakan permasalahan ini menjadi atau membagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah, kelompok yang pertama adalah para orang yang alim atau ulama. Yang kedua adalah para talibul ilm atau penuntut ilmu. Yang ketiga adalah orang awam pada umumnya, masyarakat umum. Adapun orang yang alim, kelompok pertama, maka dia berijtihad dan mencermati di antara madhab-madhab dan mengambil yang rajih menurutnya. Bisa jadi diambil dari madhab Syafi'i atau madhab Ahmad, dan tidak mengapa bila alim tersebut atau ulama tersebut berlandaskan atau memiliki pondasi dasar madhab tertentu, madhab Syafi'i misalnya. Akan tapi dia tetap mengambil dari Abu Hanifah, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad, dan seterusnya. Adapun kelompok yang kedua adalah para talibul ilm, penuntut ilmu, yang posisinya tentu di bawah para ulama. Ketika mereka melihat permasalahan fikih, mereka dibolehkan dan tidak mengapa baginya untuk bermadhab dengan madhab tertentu atau memiliki dasar pondasi dengan madhab tertentu. Akan tapi dia tidak boleh fanatik terhadap madhabnya. Jangan sampai dia menjadikan perkataan para ulama sebagai dalil untuk suatu permasalahan. Karena tidak ada seorang pun yang perkataannya bisa menjadi dalil kecuali hanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang bisa dijadikan dalil dari perkataannya. Sekalipun misalnya kita dapatkan orang-orang yang levelnya di bawah Rasulullah langsung seperti Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab, perkataan mereka pun tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak mengapa bagi seorang menuntut ilmu untuk bermadhab dengan madhab tertentu, namun kita pun memiliki madhab yang namanya madhab Ahlul Hadis, madhabnya Imam Bukhari, madhabnya Imam Muslim, dan madhab dari banyak kalangan imam yang disebut dengan madhab dalil. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dan perlu dipelajari secara mendasar dan harus menguasai dasar-dasar ilmunya. Aku ulangi sekali lagi, tidak mengapa bagi penuntut ilmu untuk bermadhab dengan madhab tertentu dan termasuk di dalamnya madhab ahli hadis. Kemudian kita harus memperhatikan kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang terakhir atau kelompok yang ketiga.
Dan di sini timbul permasalahan. Mereka adalah mayoritas manusia pada umumnya, atau mayoritas kaum muslimin, yang mana mereka notabene adalah orang yang awam. Maka madhabnya mereka sesuai dari mana dia mendapatkan fatwa, karena mereka tidak paham makna yang terdapat di dalam sebuah dalil. Oleh karenanya, kalau mereka ingin memahami suatu permasalahan, maka sesuai dengan pemahaman alim ataupun talibul ilm yang dia tanyakan, maka dia mengikuti apa yang difatwakan baginya dan konsekuensi-konsekuensi yang ada padanya. Baik dia mendapatkan fatwa dari madhab Syafi'i atau madhab Malik dan selainnya. Sekali lagi aku ulangi, tidak mengapa mempelajari madhab tertentu, namun jangan sampai fanatik terhadap madhab tersebut. Misalnya dia bermadhab Syafi'i, misalnya dia tidak bermadhab Syafi'i dalam semua permasalahan fikih, itu tidak dibolehkan. Afan itu tidak mengapa. Adapun tidak menyisihinya dalam suatu permasalahan pun, maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama madhab ataupun imam madhab seperti Imam Nawawi, Imam Al-Mizzi, Imam Baihaqi, Ibnu Qayyan, sebagaimana imam-imam madhab lainnya. Tidak ada yang pernah melakukan perbuatan fanatik terhadap madhabnya. Dan imam-imam madhab ini terkadang memiliki pendapat yang berbeda dengan madhabnya atau pendapat jumhur madhabnya, karena dalil yang mereka anggap itu benar, mereka akhirnya memiliki pendapat yang tersendiri atau berbeda dengan madhab aslinya. Ini juga dilakukan oleh Imam Ibnu Abidin, Imam At-Tahawi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Kemudian pemirsa sekalian, oh, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu Sheikh, apakah keikhlasan berhubungan dengan keistiqomahan seseorang ketika dia beramal? Mohon pencerahannya. As-su'al fadilata Syekh, barakallahu fikum. Halil ikhlas lahu irtibat bil istiqamah fil amal? Arju tawdih, barakallahu fikum. Al-ikhlas la yirtabat fil amal faqat. Al-ikhlas yirtabat bil qawl, wa yirtabat bil qalb, ويرتبط بالعمل. فالإخلاص في الأقوال وفي الأفعال وفي حتى القلوب وما تعتقده من الداخل. فمثلا العجب والكبر أمر قلبي، محب الظهور أمر قلبي، هذه تحتاج إلى إخلاص. حينما أتكلم يحتاج إلى إخلاص، حينما أذهب أزكي وأحج وأعتمر أفعل الخير تحتاج إلى إخلاص. فالإخلاص يرتبط بذلك جميعا ولا يختص فقط في الفعل، ويربي نفسه على الإخلاص من البداية بدءا من القلوب وانتهاء بالأفعال والأقوال. Keikhlasan tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan saja, karena keikhlasan juga berkaitan dengan ucapan, dengan perbuatan hati, dan tentunya perbuatan itu sendiri. Ikhlas tersebut selain dalam perbuatan, dalam ucapan atau perkataan, dan juga dalam amalan hati dan apa yang diyakini seseorang dalam hatinya, misalnya adanya rasa ujub di dalam hati, sombong, cinta popularitas, ini semua adalah perkara hati. Saat aku berbicara, aku pun butuh keikhlasan. Saat aku bergian, aku melakukan zakat, haji, umrah, semuanya butuh dengan yang namanya ikhlas. Ikhlas berkaitan dengan semua hal tadi, tidak hanya mencakup amal perbuatan saja. Biasakanlah untuk mendidik diri agar bisa ikhlas dari sejak dini, dari sejak awal, dimulai dari hati, kemudian berakhir ke amal perbuatan dan ucapan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Syekhna. Kemudian soal yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya yang diajukan oleh pemirsa adalah, Syekh, mohon diterangkan adab-adab bertanya kepada seorang guru. Fadilatu Syekh, arjul ifadah, ma hiya adab su'al lil muallim? Jazakumullahu khairan.
آداب السؤال أول شيء أن يكون السؤال ذا قيمة وأن يكون له هدفا يستفيد منه طالب العلم والسامعين، هذا واحد. ثانيا أن لا يكون الهدف من السؤال اختبار المعلم وأن يكون إحراج المعلم. أحيانا بعض الأسئلة قد يكون فيها إشكال إما سياسي أو أن يكون فيه إشكالا يسبب للمعلم، خاصة إذا كان على الهواء مباشرة، فأقول أنا سأحرج الشيخ اليوم بهذا السؤال، فيسأله سؤالا يحرجه سياسيا أو يحرجه اقتصاديا أو في غير تخصصه، وهدفه من هذا السؤال هو إحراج المسؤول، وهذا ليس من الأدب. إذن أن يكون السؤال له فائدة عملية بالفعل، وأن يكون السائل بالفعل غالبا لا يعرف الجواب إلا إذا كان أراد أن يفيد إخوانه بالجواب. والأمر الآخر أن يكون فيه وقلنا أن لا يكون فيه إحراج أو الهدف منه الإحراج للعالم أو طالب العلم، وبيان أنه لا يفهم، وليس شرطا أن كل سؤال يجب أن يجاب. وقد سئل مالك 40 مسألة وزيادة وكان يقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري. فقيل له يا إمام ماذا أرجع إلى قومي، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم لا يدري، مالك لا يدري. ومن قال أن الشيخ لابد أن يعلم كل شيء وأن يحيط بكل شيء؟ من هذا الذي يستطيع أن يحيط بمثل هذا؟ وهذه من الآداب. ثم بعد ذلك أن يكون في صيغة السؤال ذكاء، أن يكون فيه الذكاء وأن يكون فيه الفهم وغير ذلك من الفوائد التي حقيقة في أدب طالب العلم. وإذا كان هناك أكثر من سائل في الجلسة فيبدأ الأكبر في السؤال ويتأدب الصغير، لا يتكلم قبل الكبير. والله أدب di dalam bertanya. Hal yang paling pertama dalam permasalahan ini yaitu adab di dalam bertanya. Pertanyaan yang diajukan sepatutnya memiliki bobot ilmiah, dan juga pertanyaan yang diajukan memiliki manfaat baik bagi penanya ataupun pendengar lainnya. Adab yang kedua, pertanyaan yang diajukan bukan dengan tujuan mengetes seorang syekh atau ustadznya. Demikian juga pertanyaan yang menyulitkan atau menyudutkan ustadz atau syekhnya tersebut. Terkadang sebagian penanya mengajukan pertanyaan yang menimbulkan masalah, terutama mungkin pertanyaan terkait dengan politik atau pertanyaan yang menjadi masalah karena ditanyakan dalam acara siaran langsung. Sang penanya dalam hatinya mengatakan, hari ini akan aku sudutkan Syekh, akan aku berikan kesulitan bagi Syekh misalnya dengan pertanyaan yang sulit seputar politik atau ekonomi yang mana Syekh tidak menguasainya. Tujuan dia bertanya ini karena memang ingin menyulitkan orang yang ditanya, dan ini bukanlah dari adab dalam bertanya. Adab bertanya yang pertama tadi yaitu pertanyaan yang diajukan mengandung manfaat yang bisa diamalkan, atau penanya memang tidak mengetahui jawabannya atau ingin memberikan manfaat bagi orang lainnya. Kemudian adab yang kedua yaitu pertanyaannya sifatnya tidak menyudutkan atau menyulitkan syekh atau ustadz yang ditanyakan, atau ingin menunjukkan bahwa orang yang ditanya atau syekh ustadz tadi tidak memahami permasalahan. Dan perlu menjadi catatan, bukanlah sebuah keharusan bahwa setiap pertanyaan yang ditanyakan wajib untuk dijawab. Lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullah ketika ditanya dengan 40 pertanyaan, hampir kebanyakan pertanyaannya tidak bisa beliau jawab. Sampai-sampai sang penanya mengatakan ataupun protes Imam Malik,
Wahai Imam, lantas apa yang akan aku sampaikan kepada masyarakatku, kepada rakyatku? Imam Malik menjawab, beritahu mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Karena perkataan tidak tahu adalah separuh ilmu. Siapa yang bilang kalau seorang syekh harus menguasai segala hal, mengetahui segala hal, bisa menjawab semua pertanyaan? Ini adalah sebuah keyakinan yang salah. Ini terkait dengan ada pertanyaan. Adapun bentuk pertanyaannya, pertanyaannya harus memiliki bobot yang ilmiah, yang menandakan kecerdasan sang penanya. Dan inilah berkaitan dengan adab seorang menuntut ilmu secara umum. Dan jika di satu majlis didapati banyak orang yang akan bertanya, maka yang lebih tua didahulukan. Dan ini adalah bagian dari adab bertanya di dalam majlis. Dan yang muda menghormati yang tua dan memberikan mereka kesempatan terlebih dahulu, baru kemudian mereka baru bertanya. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya dengan mengatakan, ya Syekh, izin bertanya tentang panjang angan-angan. Bagaimanakah dengan cita-cita? Lalu saya biasa membuat notes atau hal-hal yang akan dilakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Apakah ini termasuk dari panjang angan-angan? As-su'al fadilatul Syekh, mal maqsud bitulil amal? Aktubu ana khutuwat ahdaf fi hayati, thumma as'a laha kay asil ilaiha. Fahal hadha min tulil amal? Barakallahu fikum. Al-amal asilun fi hayati nas. ولذلك قالوا لولا الأمل لبطل العمل لولا الأمل لبطل العمل لأن الناس إذا يأسوا لم يعملوا فوجود الأمل عند الناس في النجاة خاصة لمن ابتلي مثلا بالمرض فإذا يأس ازداد مرضه وربما مات بينما أمل الشفاء عند المريض سبب لشفائه أو من أسباب شفائه بإذن الله وسبب الفقير أمل الفقير أن يغتني سبب في غنائه إن شاء الله له أن يغتني فأصل الأمل موجود في حياة الإنسان في كل مناحي حياته لكن طول الأمل المقصود ويلهيهم الأمل في قوله سبحانه ويلهيهم الأمل أي الذي يجعل الدنيا مشغلة فيه عن الآخرة فتكون الدنيا هي التي تشغل عن الآخرة هذا الأمل المذموم الذي يشغل الإنسان عن عبادة ربه ويشغله عن طاعته سبحانه وتعالى ويصل إلى 70 و80 ولا زال يتأمل في هذه الدنيا ويكون سببا في تركه لعمل الآخرة فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يفعل شيئا من ذلك ولا يحسن في صدقاته وفي عطائه فيكون سببا في بلائه نسأل الله السلامة والمعافية. Cita-cita atau angan-angan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kalaulah manusia tidak memiliki cita-cita, maka manusia tidak akan melakukan suatu perbuatan apapun. Karena ketika manusia sudah putus asa, mereka tidak akan berbuat sesuatu apapun. Dan tidak adanya cita-cita ataupun angan-angan pada manusia atau harapan, terutama ketika misalnya ada seorang yang sedang sakit parah, maka ketika dia tidak punya harapan atau angan-angan, maka sakitnya akan bertambah parah dan bisa jadi dia meninggal. Sementara ketika orang yang sakit memiliki harapan untuk sembuh, maka insya Allah hal ini akan jadi sebab dia sembuh dengan seizin Allah. Demikian juga halnya dengan harapan seorang fakir agar hidupnya berkecukupan, sejahtera, maka ini akan menjadi sebab sejahteranya dia dengan seizin Allah. Karena tabiat dasar manusia, harapan dan cita-cita inilah sudah tertanam dalam hati kita masing-masing.
Akan tetapi yang dimaksud dari panjang angan-angan atau cita-cita adalah sesuai firman Allah Ta'ala, wa yulhihimul amal, angan-angan mereka ini melalaikan mereka. Apa artinya? Yang artinya orang tersebut disibukkan dengan dunia dan lalai dari beramal untuk akhirat. Inilah angan-angan atau cita-cita yang tercela, yang mana menyibukkan manusia dari beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan terkadang ada orang di usia 70-80 tahun, mereka masih punya angan-angan terhadap dunia yang menjadi sebab dia meninggalkan amalan untuk akhirat. Tidak sholat, tidak zakat, tidak berhaji, tidak melakukan ketaatan sama sekali dari perbuatan tadi, bahkan tidak sedekah, tidak memberikan santunan. Dan ini akan jadi sebab bencana baginya nanti di akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan. Kemudian pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir yang masuk kepada kita, yaitu izin bertanya, apa ciri-ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. الشيخ هذا سؤال الأخير يقول فيه سائله فضيلة الشيخ لو تحدثنا عن سمات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة وإجابته حقيقة طويلة. وسمات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولها تقوم على العلم وعلى الحكمة وعلى حسن مخاطبة الناس. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتسم بالعلم هذا أصيل، وتتسم بالحكمة وحسن التعامل مع الناس. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الرحمة، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفل أو شاب يهودي وهو على فراش الموت. يعني لو مات هذا الإنسان ماذا لو عاش أو مات ماذا سيزيد في أمة الإسلام؟ لكن انظر إلى رحمة النبي في دعوته، يذهب إليه ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فينظر هذا الشاب إلى أبيه فيقول له أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفرح النبي فرحا شديدا فقال اللهم لك الحمد أن أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيفرح كثيرا على إنقاذ هذا الإنسان من جهنم. وهكذا الداعية رحيم ودود، يغتنم الفرص ويقوم بواجب ذلك ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى في المدعوين، يخاطب الناس على قدر عقولهم، فينظر إلى طالب العلم ويخاطبه بأسلوب، وينظر إلى العامي ويخاطبه بأسلوب، ينظر إلى العدو ويخاطبه بأسلوب. لا يخاطب الجميع في باب الدعوة بأسلوب واحد، بل كل يخاطب بأسلوب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثالا، جاء رجل وقبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، ذنبه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل وهو عيينة ابن حصن الفزاري، فلما دخل هش وبش له النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبرز له الابتسامة والأسلوب الطيب. فقالت عائشة بعدما خرج يا رسول الله قلت كذا وفعلت كذا، يعني على خلاف الطبيعة والعادة التي تفعلها في مثل هذا، على خلاف الطبيعة التي أنت تفعلها في مثل هذا الأمر. يعني ننظر وتلاحظون معي إخواني في هذه المسألة. قال يا عائشة
متى رأيتني فحاشا. إن من أشر الناس من يتقي الناس فحشه. هذا الرجل اللي فعل مثل هذا الفعل كان زعيم عشيرة وكان غليظا وإسلامه جديد أو عنده شيء من النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وعامله بهذا الأصل وبهذا التأصيل بهذه الطريقة التي كانت كريمة وطيبة. لما؟ رجاء أن يثبت وأن يسلم من كان تحت يده من عشيرته. وهكذا كان الحال. فالداعية واعد عاقل يعي كيف يتصرف، ينظر أين يضع الكلمة متى يضعها. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حرصه على دعوة الناس وإقامة الحق في هذا البلد. والله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا: الحكيم من يضع الأمر في نصابه، يشتد حين الشدة، يلين حين اللين، يحسن الكلام حينما يحسن، يحسن الصمت حينما يحسن، وهكذا يضع الأمور في نصابها وفي واقعها الحقيقي. أما إذا كان الأمر يستدعي الصمت فيتكلم، أو يستدعي الكلام فيسكت، أو يستدعي الشدة فيلين، أو يستدعي اللين فيشتد، فنقول هذا ليس بداعية حقا وليس بحكيم صدقا. والله يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا هو الهدي النبوي الذي فاز وانتصر على العقبات والإشكالات، وكان من ثمرته هذه البلاد الطيبة أندونيسيا التي يعني دخلها الإسلام بالدعوة ولم يدخلها بالسيف، دخلها بحسن التعامل من التجار، حسن الخلق. حينما رأى أهلها الأصليون كيف هذه الأخلاق عند هؤلاء التجار، ما دينكم الذي أنتم عليه؟ فدخل كثير من الناس في دين الله أفواجا بحسن التعامل وحسن الخلق، وما رأينا مثل حسن الخلق. والله أعلم. Pertanyaan ini membutuhkan waktu khusus, bahkan bisa menghabiskan kajian satu jam lamanya. Jawabannya panjang sekali. Dan sesungguhnya ciri-ciri dakwah Nabi atau sifat dakwah Nabi berdiri di atas ilmu, hikmah, dan seni komunikasi yang baik terhadap manusia. Dakwah Nabi di dalamnya ada sifat rahmat, sampai disebutkan dalam sebuah hadis. Suatu hari Nabi membesuk anak kecil yang sedang sekarat, dan dia beragama Yahudi yang biasa melayani Nabi, dan Nabi memintanya untuk masuk dalam Islam. Qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Si anak ini melirik ayahnya, dan ternyata sang ayah mengizinkannya dan berkata, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Lihatlah bagaimana bentuk rahmat Nabi kita ketika mengatakan kepada si anak, katakanlah la ilaha illallah. Sampai si anak pun akhirnya mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nabi pun sangat bahagia sekali dan berkata, alhamdulillah alladhi anqadhani bi minan nar. Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang dengan sebabku si anak tersebut selamat dari siksa neraka. Nabi berbahagia sekali karena bisa menyelamatkan seorang manusia dari siksa neraka jahannam. Dan beginilah seharusnya sifat seorang dai. Penyayang, pengasih,
pandai mengambil kesempatan dan menunaikan hak Allah, berbicara kepada manusia sesuai kemampuan akal mereka masing-masing. Ketika di hadapan penuntut ilmu, berbicara dengan metode yang khusus bagi mereka. Berhadapan dengan orang yang awam, berbicara juga dengan cara dan metode yang khusus bagi mereka. Demikian halnya juga ketika berbicara di hadapan musuh. Tidak sepantasnya seorang da'i mendakwahi mereka semua ini dengan satu metode atau cara. Dipukul rata, caranya sama. Dan begitulah metode dakwah Nabi. Aku sebutkan satu contoh misalnya. Seseorang datang kepada Nabi SAW, sebelum dia masuk ke dalam rumah Nabi, masih terlihat dari jauh, Nabi mengatakan, "Bi'sa akhul asyirah." Dia adalah seburuk-buruk saudara kabilah, atau dia seburuk-buruk penguasa kabilah, penguasa suku. Rasulullah mencelanya. Orang ini yaitu Ibnu Uyainah Hasan Al-Fazari. Ketika dia masuk ke dalam rumah Rasulullah, Nabi menampakkan wajah yang berseri-seri. Nabi menyambutnya dengan gembira, dengan senyuman. Setelah orang itu keluar, Aisyah radhiyallahu taala anha heran dan berkata, "Wahai Rasulullah, ketika Anda melihat kedatangan orang tersebut, Anda mengatakan dia seburuk-buruk pemimpin kabilah. Namun ketika orang itu masuk dan duduk di hadapan Anda, Anda terlihat berseri-seri dan tersenyum kepadanya." Rasulullah di sini terlihat tidak seperti biasanya. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah tadi, keheranan Aisyah, dan mengatakan, "Wahai Aisyah, kapan kamu melihatku berkata dengan perkataan yang keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya, takut akan ucapannya yang kasar atau keji." Ternyata orang ini adalah seorang pemimpin kabilah, tapi memang memiliki sifat dasar yang keras, dan dia baru masuk Islam atau memiliki sifat munafik. Nabi bermuamalah dengannya dengan cara yang begitu baik dan juga santun, dengan harapan dia tetap mempertahankan keislamannya dan menjadi sebab masuk Islamnya atau masuk Islam anggota dari kabilahnya. Beginilah seorang dai harusnya memiliki kesadaran, memiliki perhatian, peduli, paham apa yang harus dilakukannya, menimbang-nimbang dalam setiap ucapannya akan diucapkannya, dan tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Beginilah dakwah Nabi. Bagaimana kesungguhan beliau dalam dakwahi manusia dan menegakkan kebenaran. Dan Allah berfirman, Waman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa diberikan sifat hikmah, bijaksana, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Para ulama berkata, orang yang hakim atau bijak adalah orang yang bisa meletakkan segala sesuatu sesuai ukurannya atau pada tempatnya. Tegas ketika waktunya harus tegas, lembut pada waktunya, tahu kapan berbicara ketika dirasa ucapannya itu bermanfaat, dan tahu kapan diam ketika diam itu bermanfaat. Dan begitulah seseorang meletakkan perkara sesuai dengan tempat atau ukurannya. Adapun jika seseorang dia seharusnya diam tapi dia malah berbicara, atau seharusnya berbicara tapi dia malah diam, atau seharusnya bersikap tegas tapi malah lembut, harusnya bersikap lembut malah tegas atau keras, maka orang ini bukanlah seorang dai yang sesungguhnya dan bukan orang yang disifati dengan sifat bijak ataupun hakim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Maka karena sebab rahmat Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. "Walau kunta faddan ghalidhan," seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, "lan faddu min hawlik,"
tentunya atau tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Dan di antara buah hasil yang dipetik dari jerih payah dakwah Nabi adalah negeri Indonesia yang kita lihat sekarang ini. Negeri yang mana penduduknya Masya Allah memiliki sifat yang baik, yang mana agama Islam sendiri masuk Indonesia melalui jalur dakwah, bukan melalui pedang ataupun perang, melalui masuk Indonesia dengan cara yang damai. Bagaimana para pedagang dengan akhlak mereka yang mulia, yang baik, bisa mempengaruhi penduduk Indonesia sehingga mereka tertarik untuk memeluk agama Islam, dan sehingga banyak dari penduduk Indonesia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu tadi karena sebab baiknya muamalah, karena akhlak yang mulia atau baik. Jazakumullahu khairan syekhana wa nashkurukum ala hadhihi al-ifadah. Asa Allah an yubarik fikum wa yanfa' bikum al-islam wal muslimin. وبهذا انتهينا من جميع الأسئلة ونقول لكم ثانية نشكركم وجزاكم الله خيرا حياكم الله وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي أهلها وأن يجعل فيها الخير والنفع والبركة إن شاء الله تبارك وتعالى وأشكركم مرة أخرى على الاستضافة وبارك الله فيكم آمين جزاكم الله خيرا. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi channel ini yaitu Fatwa TV, pengelolanya, dan menjadikannya bermanfaat, penuh kebaikan dan keberkahan insyaallah tabaraka wa taala. Dan aku ucapkan terima kasih karena sudah diundang dan diperkenankan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Barakallahu fiikum. Baik pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah, demikian acara Fatwa Masyayikh untuk kesempatan kali ini telah berakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bertemu kembali pada waktu yang sama di pekan depan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala i'tiqha fa inna فجعل دليل إيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.